sahabat semuanya, kita berdua sedang berada di atas JPU Padalarang, sedang menyaksikan pemandangan yang indah dan masih alami ya. Ya, luar biasa sekali. Mantap, kita dapat menikmati perjalanan dari Cicalengka menuju Padalarang ini dengan harga yang sangat ekonomis. Rp5.000, kebanggaan masyarakat semuanya. Stasiun Padalarang. Stasiun Padalarang merupakan stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Kertamulya, Padalarang, Bandung Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian 695 meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam daerah operasi 2 Bandung atau Daop 2 Bandung ya, dan merupakan stasiun terbesar di Kabupaten Bandung Barat. Stasiun ini memiliki 5 jalur kereta api dengan jalur 2 dan 3 sebagai sepur lurus serta jalur 5 yang memiliki fasilitas bongkar pasang atau kericak balas. Saat ini stasiun ini hanya melayani perjalanan kereta api ke arah Purwakarta Cikampek serta ke arah Bandung Banjar. Ke arah barat stasiun jalur bercabang 2, meski keduanya semua arah Jakarta, rutenya berbeda antara kedua jalur tersebut. Jalur yang membelok ke arah kanan adalah jalur yang menuju Purwakarta, sedangkan yang agak membelok ke kiri adalah jalur menuju Cianjur, Sukabumi, Bogor. Jalur yang arah Cianjur ini dulu melayani kereta api Cianjuran untuk mengisi slot rute Bandung-Bogor PP. Akan tetapi, kereta api ini dihentikan di operasinya pada tahun 2013 karena ketersediaan suku cadang untuk lokomotif diesel atau hidrolik sudah langka dan usianya sudah cukup tua untuk dijalankan, serta ketidaktersediaan subsidi PSO dan dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saat ini jalur yang menuju Cianjur dalam proses reaktivasi, tetapi untuk saat ini hanya sampai Ciranjang dahulu sebelum dilanjutkan kembali dengan segmen Ciranjang Cipatat kemudian Cipatat Padalarang. Saat ini sahabat, stasiun Padalarang merupakan stasiun yang sangat strategis yang mempunyai jembatan layang di atas rel ya saat ini, sehingga cocok untuk hunting kereta di stasiun Padalarang ini ya. Dan di sini juga sedang ada progres pembangunan kereta api cepat rute Jakarta Bandung ya, hanya dalam menempuh perjalanan 35 menit kurang lebih menggunakan kereta api cepat dari Jakarta menuju Kota Bandung, begitu juga sebaliknya. Nah, di sini sedang tahap progres dan di sini juga sudah tersedia alat berat yang sangat mumpuni untuk proses pembangunan kereta cepat. Dan di sini juga pemandangannya juga sangat indah, elok dan masih alami ya. Tentunya dan banyak juga pemukiman warga dan udara di sini lumayan sejuk. Tidak panas ya, meskipun panas tetapi udaranya tetap sejuk di sini. Nah, ini nih progres pembangunan kereta cepat. Nah, di sini juga banyak alat yang tersedia. Nah, di sini juga sudah mulai diecer beton untuk pembangunan kereta cepat ini yang bersampingan dengan kereta di stasiun Padalarang ini. Nah, di ini kita akan ditinjau dari jarak jauh. Nah, kita sedang berada di atas jembatan menyaksikan review atau pemandangan dan mengikuti alur yang sedang kita jalani saat ini, yaitu progres pembangunan kereta cepat melayani rute Bandung-Jakarta, begitu juga Jakarta-Bandung dengan harga yang sangat terjangkau nanti tiketnya dengan waktu tempuh yang sangat cepat ya. Nah, stasiun Padalarang ini merupakan lokasi yang digunakan dalam syuting pengambilan gambar untuk film Preman Pensi.
Bagaimana Kang Sidik pertama kali menginjakan kaki di daerah Padalarang ini? Luar biasa, pemandangan cukup indah. Dan kita di sini dari atas JPO ini ya melihat pemandangan dari sudut semua sudut di stasiun Padalarang. Dan kita juga di sini ya pemandangan cukup asri sekali di tengah ya lingkungan pabrik sebelah sana di Padalarang, kawasan Padalarang juga ya luar biasa. Stasiun Padalarang hari yang sangat cerah dan cuaca pun sangat mendukung ya, sehingga hunting di sini sangat menyenangkan dan puas ya dengan disuguhi pemandangan yang sangat indah, elok dan masih alami dan terjaga ya. Nah, inilah dia pemandangan dari atas jembatan rel stasiun Padalarang. Jiwa. Oke, mungkin itulah sekilas perjalanan kita vlog kali ini dari Padalarang. Cukupkan sekian, sampai jumpa kembali di vlog selanjutnya. Jangan lupa share, komen, like dan subscribe. Kita akan pulang kembali menuju ke stasiun Kiara Condong menggunakan KA lokal Bandung Raya yang tadi kita tumpangi. Terus sekali mantap jiwa, Bung. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.